kita Astanti dan teman saya Mayang Ika. Di video kali ini kita mau buat apa, Mak? Ya, jadi di video kali ini kita akan bikin makeup versus selama 2 menit. Jadi, sebenarnya kita itu enggak terlalu suka makeup sih, karena kita itu biasa pucet-pucetan ya, ya gitu ya, natural gitu. Nah, tapi kali ini kita mau bikin versus antara aku dan dia. Bikin make up selama 2 menit. Kita juga di sini punya make up masing-masing nih. Iya. Apa aja make up, Mbak? Jadi ya seperti yang sudah dijelasin, jadi aku sama Mayang itu sebenarnya tipikal orang yang enggak suka make up. Jadi di sini sok-sokan bisa make up. Tapi berhubung kita itu sadar bahwa kulit itu membutuhkan nutrisi, yaitu ya, betul. Skincare. Ya. Nah, jadi baru-baru ini kita itu baru pakai skincare dari Garnier. Nah, pertama aku akan pakai apa namanya? Super Essence. Jadi ini kayak serumnya gitu. Lalu yang kedua nanti aku mau itu cenderung kering. Jadi sebelum pakai krim aku cover pakai warna. Selesai.
Nah, sekarang kita durasinya stop. Pas kali ini 2 menit. Nah, ya, kurang aja nih, Mai. Oh iya, kurang menit. Cocok. Sip, jadi kita berhasil ya, Mai. Berhasil dong. By the way, aku mau close up nih. Oke. Cocok gak? Ya, guys. Ada warnanya dikit lah ya dari yang tadi. Iya. Kalau aku mah emang nggak pakai, mungkin nggak pakai lipstick kali ya. Iya, kurang berwarna. Oke. Jadi ini keseharian kampus kami. Iya. Sebelum kita berangkat ke kampus, kita seperti ini. Ya. Begini adanya, karena kami nggak terlalu suka make up, ya. Jadi ya begini, lebih merawat juga, lebih merawat aja sih. Iya. Jadi pesan aja buat kalian, mungkin di antara kalian itu senasib dengan kita nggak suka make up, tapi apa ya? Jangan menutup diri untuk nggak make up sama sekali. Ya, ya benar. Iya, benar. Karena kulit kita itu juga butuh nutrisi. Karena jangan sampai kalian menyesal itu di kemudian hari. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita masih muda itu nggak merawat kulit kita, nanti pasti kita itu walaupun masih muda, kadang itu kulitnya itu udah rusak, udah karena sering kena sinar matahari, nggak ada perlindungan. Ya, jadi kalian itu pakailah skincare yang sudah mempunyai SPF. Mungkin kalian bisa komentar mana yang bagus atau bagaimana atau lebih apa lebih kerenan mana dalam bermake up Anda sama yang sama aku ya. Aku masih amatir banget. Iya, masih amatir sama aku juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe and like and comment.